Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Ni saya nak pencerahan daripada Ustaz tadi yang cerita bubuh nama manah tu. Jadi saya tak apa nak faham tentang nama-nama. Nama, bila kita nak namakan seseorang, kita nak mulakan dengan Abdu, kita kena sandarkan kepada nama Tuhan. Abdullah, Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Razak. Tapi manaf bukan nama Tuhan, maka tak boleh kita kata kita hamba manaf. Manaf tu apa makna dan maksud dia? Saya membaca fatwa daripada Saudi, Lajnah Saudi, Lajnah Fatwa, Lajnah Daimah. Ditanya tentang Abdul Manaf ni, dia kata Abdul Manaf bukan nama Tuhan. Abdul Manaf ni nama berhala. Tapi kalau kat sini tak ada berhala yang dinamakan dengan Manaf. Cuma kalau dah nama dia, dah memang ayah dia bagi macam tu, tak apalah kan. Dia pun dah tua, kata Ustaz, susah Ustaz nak buat angkat sumpah tu kan. Tapi kita beringatlah untuk kemudian. Kemudian hari kita namakan Abdullah, Abdul Rahman. Saya tahu yang bubuh nama Abdul Manaf ni sebab dia tahu dia ingat tok Nabi nama Abdul Manaf. Jadi orang Melayu memang sayang kat Nabi. So kita, yang tu kita tak pertikaikanlah. Cuma lepas ni ya, kita namakan dengan nama yang lebih baik, insya-Allah.